Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir. Dan kita alhamdulillah dah sampai juzuk yang kedua dan sedang bincangkan berkenaan dengan bahagian tentang apa perincian bagi kebaikan. Asal dia bermula daripada ayat 177 hari tu yang kita bincangkan berkenaan dengan apa bila Allah nyatakan apa laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau barat, tapi kebaikan itu adalah start daripada ayat berkenaan sampai sekarang kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk. Mana lepas ayat 177 tu kita bincang berkenaan dengan tajuk kisos, kemudian berkenaan dengan tajuk wasiat, kemudian berkenaan dengan tajuk puasa yang kita baru ambil baru ni kan, baru habis. Dan sekarang ni kita akan masuk pada tajuk yang baru, itu berkenaan dengan masalah makan harta dengan batil. Maksud dia ini termasuk dalam perincian bagi perkara-perkara baik, kebaikan dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau ikutkan hari itu dalam tafsir maudhu' yang saya sebut sikit itu, yang kita sekarang ni dalam bahagian pertama kita dah habis, itu berkaitan tajuk masalah kelayakan. Macam mana apa hidayah Al-Quran dan juga kedudukan manusia terhadapnya. Dan dalam tajuk tersebut kita dah bincangkan berkenaan sampai kisah Bani Israel. Kenapa dibincangkan Bani Israel di akhir juzuk yang pertama tu, separuh juzuk pertama tu adalah tentang Bani Israel dan kisah mereka. Jadi kenapa kita dah terangkan bahawa mereka ni Allah tak lagi contoh sebagai golongan yang paling layak ditarik daripada mereka ke khilafah. Allah tak terangkan siapa, kalau kita nak layak dan Allah tak terangkan apa cara kebaikan yang patut kita kejar. Jadi ayat 208-203 itu yang kita sedang bincangkan sekarang ada berkaitan perincian perkara kebaikan. Nanti 20 apa dalam pertengahan nanti kita akan bincang yang lain. Tapi sekarang ni 188 kita ambil 189-188 lepas ambil hari itu berkenaan surat puasa. Hari kita masuk ayat yang baru yang sedang bincangkan berkenaan dengan perincian perkara-perkara yang maksudnya baik. Maksudnya dengan perkara ini kita patuhi, Allah Ta'ala akan terima kita sebagai makhluk atau apa yang layak, orang yang layak untuk melaksanakan tugas sebagai apa khalifah di muka bumi ini. Baik, Allah Ta'ala nyatakan lepas kita bincang tajuk puasa itu yang terakhir kita bincangkan tajuk puasa sampai habis. Hari kita masuk 188. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Itu janganlah kau makan harta-harta kamu di antara kamu satu sama lain dengan batil. Kamu hulurkan dengan harta-harta berkenaan kepada para pemerintah untuk kamu makan sebahagian daripada harta manusia dengan dosa sedangkan kamu mengetahui. Berkata Ibn Abbas rahimahullah, ini ayat ini berkenaan lelaki atau manusia-manusia yang dia ada harta yang kena apa yang miliki harta dia, maksud dia dia miliki harta atau dia nak miliki harta, namun begitu tidak ada sebarang bukti baginya harta berkenaan milik dia. Dia tak ada sebarang bukti. Lalu dia mendesak ataupun memaksa supaya harta itu menjadi milik dia, dan dia berikan kepada pemerintah atau apa para pemerintah sebahagian daripada harta berkenaan, ke dia bagi upah ke atau kita rasuah untuk supaya dia dapat benda berkenaan menjadi milik dia. Dan sedangkan dia mengetahui hak berkenaan bukan untuknya tapi kena ke atas dia, mana bagi milik orang lain. Apa hujah yang dipakai oleh dia untuk dapat harta berkenaan sebenarnya bukan milik dia pun. Ni banyak berlaku kes-kes macam ni. Maksudnya orang nakkan harta sedangkan bukan milik dia. Dia tahu bukan tapi nak juga. Kan? Bahkan dulu dia alasan dia kenapa nak tanah tu, atuk dia lintas itu. Atuk dia lintas je jadi milik dia. Tak boleh.
Dia haram. Bahkan dalam Islam kita kata sebenarnya apa? Bila tanah tu apa kalau kita tanah terbiar dan sebagainya, memang tidak ada sesiapa memiliki. Kita kebetulan ada akta tanah negara eh. Tapi kalau ikutkan sebenar, asas pertama permulaan, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka ia jadi milik dia sebenarnya. Tapi ialah kalau dia kata tak ada pemilikan, asal tanah tu terbiar dan sebagainya, di tengah-tengah hutan dia bersihkan, dia tanam, dia dihidupkan tanah berkenaan, itu milik dia. Tapi kita kat Malaysia kita ada undang-undang lain pasal kadang-kadang apa ada kaitan tajuk masalah apa reserve tanah persekutuan tak benda tak. Jadi benda-benda berkenaan kita kata menjadikan sebab untuk tak jadi milik automatik. Permohonan boleh dibuat tapi tak semestinya jadi milik anda lagi. Tapi anyway, dalam perkara ini kena faham bahawa kalau bukan tanah tu milik kita, maka tak boleh kita ambil. Faham eh? Bukan milik kita, jangan cuba telefon, datangkan bukti, datangkan penyaksian bohong dan sebagainya. Kan? Dan dia mengetahui bahawa dia berdosa dan makan satu benda yang haram. Ini ayat ini turun pada orang-orang yang berkenaan. Dan demikian juga diriwayatkan daripada Mujahid dan Sa'id bin Jubair dan Ikrimah dan lain-lain bahawa mereka berkata, maksud dia dengan ayat ini, janganlah kamu apa? Kamu mendebat atau menghujah untuk mendapatkan barang atau harta, sedangkan kamu tahu kamu adalah sedang menzalimi, kamu sedang menzalimi orang lain. Benda tu bukan hak kamu tapi kamu nak juga ambil, maka benda tu adalah salah. Tak boleh, kena faham macam tu. Pasal Allah Ta'ala tak pernah redha untuk perkara berkenaan berlaku. Dan sengaja datang dalam kitab Sahihain dan Bukhari Muslim daripada Ummu Salamah, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis berkenaan, dalam satu hadis baginda didatangi oleh dua orang bertekak apa merebut tanah. Seorang tu kata tanah tanah milik dia, seorang tu kata dia yang hidupkan, dia yang tanam. Lalu baginda menyatakan di akhir lepas penghakiman menentukan pada tanah itu milik siapa, Nabi bersabda, ala innama ana bashar. Ana bashar, ketahuilah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Wa innama ya'tinil khasmu, dan datanglah kepadaku apa satu pertingkahan, satu perbahasan, satu pendakwaan. Fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba' fa aqda lahu. Dia kata maka barangkali sebahagian kamu akan dia ni adalah lebih kuat, lebih cantik, lebih pandai dalam dengan hujahnya berbanding seorang lagi. Seorang tu pandai bercakap. Bercakap sampai meyakinkan, dan juga seorang lagi tak pandai bercakap. Lalu aku tentukan untuk dia, untuk yang pandai bercakap itu kerana hujah ini cakap, maka dia pandai menjawab dan sebagainya, maka aku beri kepada dia. Maka Nabi kata, faman qadaitulahu bihaqqi muslimin. Maka siapa yang aku tentukan untuknya, aku putuskan untuk dia dengan hak seorang muslim yang lain, fa innama hiya qit'atun min nar, ketahuilah ia hanyalah satu potongan daripada api neraka. Mana bila aku tentukan dia, satu ekar tanah dia menang, satu kaki tanah dia menang, sebenarnya itu hanyalah satu potong daripada api neraka. Maka Nabi kata falyahmilha, maka kalau dia nak maka pikullah, au liyadharha, kalau dia nak tinggalkan. Mana the choices is actually upon orang itu sendiri. Dia nak laksanakan, dia nak jalan, dia jalan. Terus ambil barang berkenaan, ataupun dia tak nak, dia tinggalkan. Mana benda tadi kita kata memang orang tu sendiri tahu. Mana setiap manusia sebenarnya bila dia buat benda kesalahan atau dia berhujah dengan batil, dia tahu benda tu batil. Bukannya benda tu tak ni, bahkan dia tahu tak hak untuk dia, tapi dia nak menang juga. Itu masalah. Macam kes masa yang kadang adik-beradik pun jadi kes ni. Kan? Mana tanah kan putus saudara. Ada, saya ingat dulu ada seorang tanya saya soalan. Soalan dia berbunyi, itulah awak sikit lah. Dia actually lima orang adik-beradik. Empat orang adik-beradik. Kemudian kebetulan mak bagi nama tanah kepada kakak yang sulung. Kena kakak yang sulung, mak takut mati nanti kan. Actually urusan untuk menukar nama setelah kematian payah sebenarnya. Kalau kata nama tu memang dah siap, pasal orang yang mati tak boleh tukar hak milik. Maka dengan sebab itu mahkamah akan minta supaya diserahkan harta berkenaan kuasanya kepada salah seorang adik-beradik yang tinggal, anak-anak yang tinggal. Ni kena tahu benda kes ni. Tak serah pada ni. Benda tak kena serah pada apa nama dia apa? Amanah raya tak ya. Tapi lah normally orang payah nak hasil, nak lawyer dan sebagainya, serah pada dia orang. Ambil banyak sebenarnya, dia ambil berapa persen dia ambil sebenarnya? 10%. Sil banyak. Banyak tu 10%. Kalau sejuta 100,000 dia ambil. Kan actually tak ni lah. Actually benda tu urusan tu simple je. Cuma masalah sekarang ni prosedur. Nak pergi mana dan sebagainya, birokrasi banyak sangat, payah. Jadi urusan sebenar actually bila orang tu mati, harta tu tinggal macam tu lah, sehinggalah dituntut oleh waris.
Dan warisan bila nak tuntut, dia kena letak kepada salah seorang nama, penama. So, ada makcik tu seorang tu, dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia letakkan nama tanah tu, yang ada anak dia 4 orang perempuan, dia letak pada seorang yang sulung. Yang sulung tu tahu tanah tu milik bersama. Maksudnya tanah tu satu keping tanah tadi kena bagi 4. Dia satu bahagian dan adik-adik dia ada bahagian masing-masing. Tetapi nak jadi cerita, lepas mak dia mati, ini kakak cerita lah, kalau dia bohong, saya bohong. Tapi tak tahu nama pun. Senario ni dia kata, cuma dia tanya saya soalan macam apa patut adik dia buat macam ni. Cerita dia pasal lepas si akak ni dia dapat tanah, lepas tu adik dia, salah seorang adik dia yang bongsu ke atau yang second lah, dia akak beli bahagian maknanya A, B, C, D. Okay, A ni akak ni beli hak milik B, so jadi milik dia. Yang salah D ni beli yang milik C, so jadi dua lah. Sama-sama tahu. Jadi nama tu tinggal dua. Sekarang ni dia tinggal dua. Si adik ni nak beli yang akak punya. Dia tinggal dua kan. Si adik nak beli bahagian akak. So akak tu setuju. Lepas tu akak tu setuju, okey lah. Semua dah diserahkan kecuali RM50,000 je lagi. Yang RM20,000 juga silap saya. Mana benda tu nak disettle kan. Tiba-tiba in the end, last minute akak tak jadi jual. Takpelah. Okey, tak jadi jual. Memang hak dia untuk tak nak jual, tapi dalam masa yang sama, dalam undang-undang kita, undang hartanah, benda-benda macam ni kita kata ada tuntutan pampasan bagi orang-orang yang dia kata dia serah duit dan sebagainya, kemudian tak jadi, menyebabkan dia ada alasan untuk tuntut pampasan daripada orang yang tak apa menyebabkan apa dia tunggu dan sekali tak jadi jual. Anyway, akak tu pulangkan balik, tapi cara pulang kelakar. Dia pulang pada atas akaun orang lain. Akan menantu dia ke? Bukan, maksud dia tak nak bagi ada trace berapa benda berkenaan telah pindah harta duit. Okey lah, tak apalah. Lepas tu si adik tengah sibuk-sibuk dan sebagainya, nak beli tanah separuh lagi tak dapat. Dan akak punya tak nak jual sebab apa? Harga tanah makin naik. Dia asal punya mungkin 100,000, 200,000 dan sebagainya. Tiba-tiba dengar-dengar ada sampai nak cecah juta. So, jadi akak mula rasa berpinah mata. Kemudian mula nak tak nak Tambah dengan tak bolehin tu, dalam masa sama dengan sibuk-sibuk masalah tanah tu nak jual ke tak nak dan tak jadi, tiba-tiba si akak ni dia pindahkan nama tanah tadi kepada anak dia. Ini masalah lah. Jadi orang yang tanya soalan tu pada saya, dia kata apa patut si adik buat. Nah, saya kata betul lah, memang ada hak. Actually sebenarnya harta dunia tak habis. Saya kata kalau dia makan pun tak guna. Kan, memang kita kata macam manusia makan harta dengan batil ni masalah. Dia takkan ada masa, tak pernah akan puas. Tapi akak ni pergi kempen lah, kempen pada adik-adik yang lain, yang dua lagi, bahawa dia tak salah. Yang adik ni tak puas hati lah. Jadi macam ada cara dia. Saya kata memang ada hak. Dia ada hak untuk pampasan. Kemudian dia ada hak untuk nama tanah tadi kena pecah. Tak boleh tidak kena pecahkan. Tak boleh serah pada anak dia sendiri. Mana akak yang sulung tak boleh buat macam tu. Memang salah. Tapi ialah manusia kadang-kadang tak rasa salah. Dia rasakan benda berkenaan macam hak bagi dia untuk buat. Kerana mungkin dia yang dewasa, dia yang sulung, dia yang lemak dulu, dia yang bawa sikit. Anyway, itu kan hak. Itu bukan haknya. Okay, bahkan benda tu, harta tu dikongsi bersama. Walaupun yang adik tadi paling bongsu tak pernah berkhidmat untuk keluarga pun, still, harta tadi milik bersama. Dan tak boleh si akak kata dia tua dia ambil lebih. Tak boleh. Faham tak? Kan? Salah, tapi bayangkan mana manusia tak rasa bersalah. Ini banyak cerita-cerita macam ni datang. Orang tanya soalan kan. Saya kata benda macam ni, kita kata macam ada yang seorang tu berhutang. Dia hutang dengan bapak dalam RM20,000 dia kata. Kemudian soalan yang timbul ni, adik ni tak kata apa. Akak tu kata sebelum bapak meninggal kan, sakit tengah mati, sakit nak mati tu, akak tu masuk bilik bapak tu bersama dengan suami dan adik dia seorang. Dan dia kata ketika tu bapak telah halalkan semua sekali hutang kenaan. So, jadi macam mana? Saya kata first thing first, orang nak sakit nak mati, kata-kata dia tak valid. Yeah? Pasal dia cerai bini pun tak sah. Yeah? Itu masalah dia. Dia cerai bini dia ketika tengah sakit nak mati, tak tahu lah kenapa dia menyampah tengok ke Allah Alam. Kan? Tapi dia cerai tak sah. Tak dijalankan. Bahkan bini bawa si harta dia. Dia tanya macam mana nak buat? Apa nak buat sekarang, dia kata. Saya kata akak boleh lah dakwa kakak-akak dan sebagainya. Memang tu hak. Saya kata boleh.
So, dia kata pasal ketika sakit nak mati, bapa dia halalkan apa-apa, benda berkenaan tidak divalidkan. Bahkan saksi berkenaan dalam tu tersorok 3-4 orang dia, saya kata tak boleh. Kan? Okay, kan? Jadi kedua, tapi dalam masa sama saya kata dengan dia, ya, itu one thing, one side pada orang yang bersalah ni. Tapi pada side kita, orang yang apa punya hak, kita kena ingat juga, saya kata kalau RM20,000 tak dapat akad miskin tak? Kita tak. Ini ada duit, ada, dia kata. Okay. Sekarang ni saya kata, kalau boleh let go tak? Let go. Biarkan. Tapi nasihatkanlah akak tu pasal ingat, makan harta dengan batil adalah benda yang salah dalam Islam. Mana kita tahu, walaupun mahkamah kata tak ada dan sebagainya, still takkan jadi boleh, halal. Dia kadang-kadang ada orang salah faham. Bila dia kata benda tu mahkamah kata tak apa, jadi milik saya, dia tak menghalalkan. Dia tak menghalalkan. Itu sebab kenapa dia dikatakan oleh Ibn Kathir, dia kata, menunjukkan ayat yang mulia ini, dan hadis yang datang daripada Nabi SAW tadi, bahawa hukuman yang dikeluarkan oleh seorang hakim tidak mengubah sesuatu pada masa yang sama. Maksud dia pada benda tersebut berubah. Contohnya, maka dia tak menghalalkan pada masa yang sama benda yang haram, yang sedangkan benda itu memang haram, ataupun mengharamkan satu benda yang halal pun tak boleh juga. Mana itself benda itu memang haram, hakim kata milik awak, dia tak jadi halal. Macam arak lah, arak dah di lesen, mana ada halal pula. Kan, arak haram-haram lah, tak kira pusing mana pun. Kan, kita kata benda tu tarian, tak boleh laki perempuan. Mana jadi halal pula dengan, oh Jakim kata tak boleh halal. Ni problem, kadang ada orang saksi dengar pun dia kata apa? Dia pergi konsert Metallica. Kemudian, kan Metallica dia dah tua. Kemudian, bila muhafak dia kata astaghfirullahalazim, tu dia kata apa? Dia kata, dia kata cakap bahasa Inggeris sikit, dia kata bahasa Inggeris sikitlah bunyi, tapi saya terjemah balik. Dia kata Jakim pun endorse, dia kata. Endorse apa? Endorse Metallica. Pasal Jakim tak kata apa? Faham? Kan hari tu kan ada The Lamb of God, apa tak, yang kumpulan yang nak ni kan. Dia Jakim tak sahkan sebagainya, tak dibenarkan masuk. Tapi ada yang lain yang Jakim tak cakap apa, senyap. Maka dia kata, jom, Jakim tak cakap apa pun. Ini perasan ada orang kita, Melayu kita ada perangai macam ni. Muslim di Malaysia ni, perangai dia, tahu dah benda salah, benda tu salah. Actually kadang-kadang benda tu bukan Jakim kata, ya, Jakim diamkan. Mungkin tak ada sibuk dengan kerja lain, tak sempat nak tengok benda-benda macam ni. Tiba-tiba datang orang kita, dia kata apa? Kalau salah, kerajaan tak cakap apa benda pun. Is he saying that, bila kerajaan redha, benda tu jadi halal? Ini tak boleh. Haram tetap haram. Tak kira pusing mana pun, haram tetap haram. Tak boleh kata, tak boleh dia buat benda tu Tok Haji ke Pak Imam ke sekalipun, tidak akan jadi halal. Faham tak? Bila benda tu haram, haram. Walaupun hakim kata halal, tetap haram. Hakim kata halal, tetap haram. Mana hukuman seorang hakim atau pemerintah tidak mengubah satu benda dalam masa yang sama. Mana benda tu haram, jadi halal, tak ada. Okey, tak jadi halal. Contoh macam kita kata, contoh macam ada akta tanah negara dan sebagainya kan. Jadi macam di Saudi Arabia, diorang ada. Ada benda kita kata hukum untuk ambil tanah bagi sebagainya, tapi pampasan dikira dan dinilai oleh orang tu, tuntut apa dia nak. Bagi dengan nilaian yang orang tu puas hati, lepas tanah dan puas hati. Kalau anda kata sebuah negara yang letakkan undang-undang tanah diambil, benda tu ambil bagi pemaju untuk buat benda berkenaan. Tapi benda tak sepatut dia buat. Kerana apa? Untuk milik harta manusia tu, orang tak nak jual. Bagaimana hak kita nak paksa dia? Tak boleh, haram. Ambil boleh, haram. Tak ada kita kata kerana mahkamah kata boleh, haram, tetap haram. Jadi itu kata Ibn Kathir kata, dia tak menghalalkan yang haram, benda yang haram kan. Dia tak halalkan benda haram yang haram, memang haram pada asalnya, tadi dihalalkan dengan hukuman ataupun apa ataupun arahan daripada pemerintah, dan tidak juga mengharamkan yang halal. Satu benda yang halal takkan jadi haram dengan kata-kata ataupun arahan daripada pemerintah. Pasal benda tu dari luaran saja, dalamannya tidak akan kekal ini. Dan dia hanyalah dipatuhi secara zahir, dan jika ia bertepatan dengan apa keadaan berkenaan, maka itulah keadaannya. Jika tidak, kalau pemerintah tu dia tahu benda tu halal kerana apa hujah yang datang, dan dia jadikan benda tu haram kerana apa hujah yang datang, bukan sebab dia menyokong, dia seronok dengan benda berkenaan, maka kalau dia kata hakim tu pemerintah, macam Nabi kata tadi, mungkin seorang kamu ni dia punya apa, hujah lebih sedap daripada orang yang satu lagi. Jadi aku hukumkan untuk dia, kesiapa-siapa aku hukumkan untuk dia hak seorang Muslim yang lain, maka ketahuilah aku hanyalah berikan dia satu potong daripada api neraka.
Nah, maka terpulang pada dia untuk bawa pada berkenaan ataupun untuk tinggalkan. Jadi Nabi katanya itu, maksud dia bukan intention Nabi memang saja nak menangkan satu pihak atau pihak lain. Kalau memang nak menangkan, memang kita pemerintah tu jahanam lah. Tapi kan dia kata memang bukan dia nak ni, maka kalau keputusan dia salah, maka untuk dia pahala. Pahala tetap berjalan. Kan bila berijtihad, mana bersungguh-sungguh berusaha seorang hakim tadi, lalu dia tersilap, tapi untuk dia satu pahala. Dan dosa untuk siapa? Dosa untuk orang yang membuat penipu daya ke atas dia. Itu ialah orang tu yang kena. Siapa-siapa yang buat helah, maka orang itulah yang kena dosa dia. Adapun pemerintah tadi atau hakim tadi, dia berdasar pada hujah yang nyata. So atas orang berkenaan tak boleh dikatakan apa? Pemerintah kata tak apa. Faham? Ha, terjadi. Jadi kena buang idea berkenaan dengan tunggu JAKIM kata apa, pejabat mufti tak kata apa. Itu bukan alasan. Kalau kita dah belajar benda tu haram, haramlah. Kan kita kata macam orang kata poco-poco. Kalau dia katalah tak cerita, kalau dia kata benda tu dibuat dalam tempat yang tertutup untuk wanita sahaja, lompatlah guling macam mana tak ada masalah. Gimnastik 3 kali somersault pun tak apa. Tapi kalau dia kata benda berkenaan, dia khalik ramai, kan pergi gelik-gelik punggung depan orang, kenapa? Kan memang haram-haram lah. Tak ada timbul masalah tunggu mufti cakap. Mufti tak cakap apa pun boleh je. Seriously, nak tunggu mufti bercakap? Kan ini dia kata konsep yang kena faham betul-betul. Pasal kadang-kadang masyarakat kita ni, ya, dalam bab berkenaan dengan benda-benda makan, pakai dan sebagainya macam tu, dalam bab berkenaan dengan masalah harta macam tu jugalah. Jangan tunggu benda tu daripada pemerintah untuk keluarkan hukum bahawa kita kata nak tinggalkan. Pasal kita tinggalkan kerana arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bukan kita tinggalkan dengan sebab ada orang kata, ada orang benarkan dan tidak. Pasal benda tu bukan alasan. Macam kita kata kadang-kadang bila banyak benda lah, banyak benda, konsert dan sebagainya kan, benda berkenaan campur lelaki perempuan, memang haram, Islam haram lah. Tak apa, tak pening kepala. Tak usah macam apa hukum dia ustaz, tak tanya lah. Kan tak usah tanya dah benda pelik-peliknya tu. Contoh macam dalam hadis Nabi SAW nyatakan berkenaan dengan apa, tarik bulu kening dan sebagainya, tak boleh, tak dibenarkan. Kalau orang tu ada penyakit misai tumbuh, dia tak ubat, silakan buat lah. Benda tu luar biasa. Dia kata dia tak ada kan, orang kening dah ada, dia cabut benda conteng pula. Kan dia tak tahulah kenapa. Bukan sini, tempat lain. Okey. Ha, dengar eh. Ni kita terus terang. Pasal dalam hadis Nabi benda tu dilaknat. So, kita belajar dilaknat. So tinggalkanlah, let go lah. Ya, baik, ada orang tu tapi ustaz. Ha, ustazah tu kata okey. Ha, saya sebut nama eh. Okey. Mana maksud dia ustazah tu, walaupun dia cakap apa ni sekalipun, dia pegang jawatan besar mana sekalipun dalam jabatan menteri dan sebagainya, dia tak boleh halalkan yang haram. Faham tak? Faham? Dia tak boleh halalkan yang haram. Haram tetap haram. Bukan dengan sebab fatwa dia keluar jadi halal. Takkan halal. Cuba kenapa kita tahu apa-apa fatwa sekalipun yang keluar, macam alat muzik ke dan sebagainya, campur lelaki perempuan ke dan sebagainya, apa sekalipun takkan boleh jadi halal dengan hanya arahan daripada pemerintah semata-mata. Bahkan kita bertanggungjawab di atas apa? Apa yang kita pilih. Anda tak boleh kata macam, ah, ini salah orang lah, dia siapa suruh halalkan. Ah, tak ada. Pasal kita dalam Islam ni, anda dipersoalkan dengan pilihan anda, bukan dengan pilihan orang lain. Tak ada bangau-bangau tau. Tau bangau-bangau? Ah, kerja salahkan orang je. Orang ni lah tak buat sekian, orang tu tak buat sekian. Anda buat sendiri, apa yang anda pilih? Kita ada, kita terikat dengan orang lain. Okay, mana laha, apa orang tu kerja kan, dia dapat. Apa dia tinggalkan, dia kena. Bukan di atas orang lain. Yang sebab itu kita kata ayat ini adalah garisan besar. Pasal bila manusia ni dia tak reti berkenaan hak. Kan makan hak orang lain, haram. Kita dengan benda lain. Apa yang telah haramkan, nyata haram, kita tahu haram, tinggalkan. Jangan persoalkan lagi. Macam tapi ha, tu pulang lah. Anda bermazhab tapi. Kan mufti dan rumah mufti tak keluar fatwa, jadi mazhab tapi dia panggil. Tinggalkan. Kan kita kata benda macam ni. Ya. Yeah. Soalannya kalau perempuan semua silakan. Kalau perempuan semua silakan. Ya, masalah bila campur lagi perempuan kan, bila perempuan tu kayuh, pakai seluar, takkanlah pakai seluar besar kot, mesti pakai seluar ketat sikit kot. Lepas tu nanti lelaki duduk belakang tengok ni macam kan, faham tak? Actually the movement tu tadi, pasal seorang wanita tadi, perhiasan dia, kecantikan dia tak boleh tunjuk melainkan kepada, macam balik surah An-Nur ayat 31.
Dan fala yudi nadina tahunna, maka dia maka zahirkan perhiasan mereka, mereka perhiasan mereka illa kecuali libuulatina kepada suami mereka, au abaihin atau suami atau bapa-bapa mereka, au aba ibuulatina ataupun bapa-bapa suami mereka, au abnaihin atau anak-anak mereka, au abna ibuulatina ataupun anak-anak suami mereka, au bani apa au ikhwanihin atau adik-beradik lelaki mereka, au bani ikhwanihin au bani akhwatihin atau anak-anak adik-beradik lelaki mereka atau anak-anak lelaki bagi anak perempuan, adik-beradik perempuan mereka. Mana terus sampai situ, itu line dia. Jadi kita kata macam tadilah, macam yalah zaman kita kan semua moden, jadi semua ha jogging taman, kalau dia kata inilah pakai baju macam mana soalan. Ah, panjang kan, panjang lah. Actually, kita faham sendiri apa yang kita sorokkan, apa kita tunjukkan. Saya faham lah. Okay. Jadi, kalau dia kata benda berkenaan baju tu besar dan sebagainya, berjalan, tak berlaku masalah. Tapi dalam masa sama, kalau kadang-kadang ada nak senaman, pakai gencu dulu, kan? Apa hal kan? Nak gimana? Contoh mudah selain tu, macam masalah apa? Masalah minyak wangi. Kan minyak wangi? Kan bila Nabi kata dalam hadis yang soal, Nabi kata mana-mana wanita yang keluar dalam keadaan berminyak wangi, saya azaniah, dia pun zina. Zina bukan maksud zina, mesti zina persetubuhan. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan, inna Allah kata ba'ala bin Adam habbahu minal zina. Allah Ta'ala tuliskan kata anak Adam ni, habuan daripada zina, dia tak boleh lari. Mana zina, mata berzina, zina mata adalah melihat, telinga mendengar, telinga adalah pendengaran, mulut berzina, zina mulut adalah berkata-kata. Mana semua benda tadi, bahkan hati manusia tu boleh berzina. Berdosa zina tadi berlaku kat atas orang manusia, tak boleh. Mana tangan menggenggam, kaki melangkah, mana dibenarkan, mana mulut kita cakap lain tapi hati kita Allah Ta'ala tahu. Jadi secara tak langsung masalah minyak wangi tadi, nak lepaskan tu pun payah. Tak payah sangat, kita dah tahu hadis Nabi SAW. Lepas tu dia kata, Jakim tak cakap apa pun. Seriously, takkan tu Jakim cakap semua sekali. Kan, sometimes actually benda berkenaan kan, kita macam benda-benda tersebut nak keluar, nak tunggukan apa, macam televisyen siapa buat program apa, program dululah, zaman dulu ada apa Idol lah, Malaysian Idol lah sebagainya, kemudian lepak dalam rumah tepuk tampar lelaki perempuan, seriously kan, IAF eh dulu kan, dia kata di tanah Arab dia orang keluarkan fatwa direct, dia kata benda tu haram kan, ikhtilat percampuran lelaki wanita kan, duduk gitu sebagainya, tak boleh, pusing mana pun tak boleh, dan ikut tak tunggu fatwa pun. Tapi ya, manusia kita ni kan, fatwa tak cakap apa, itu masalah dia. Ayat ini kita kata masalah. Sebab apa tau? Diorang tunggu baru benda tu jadi halal. Kalau apa? Dihalalkan. Kalau dah haram, diharamkan. Sedangkan dah haram, faham dah haram, tinggal. Bukan alasan. Alah kalau tak lari keliling tu pun, pasang aircon dalam bilik boleh lompat-lompat juga. Betul tak? Kan? Betul kan, aircon kan ada aircon apa? Ada apa? Yang bukan eco, mana dia apa? Eco friendly. Maksud dia bawa oksigen banyak. Boleh lari dalam bilik je, guling-guling macam tu. Kan? Tak payah lari kat tepi taman pun. Kat taman lagi bahaya, orang langgar kereta macam mana nak buat? Kan? Langgar adik orang kereta kan? Kereta terbabas, langgar adik basikal. Kan? Jatuh terselio kaki. Kan? Kena ada orang angkat pula kan masalah. So, baik dalam rumah. Contohnya lah, ni contoh. Secara asasnya, seorang manusia tu, halal atau haram, tu siapa pening kepala. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahaja, Nabi kata al-halalu bayinun wal-haram bayinun. Benda haram tu jelas, halal tu jelas, benda haram pun jelas juga. Di antara haram dengan halal tadi, tak ada halam. Tahu tak ada halam, tahu halam? Dia campurkan, dia kawin. Tak ada halam. Dia wabainahuma umur mushtabihat atau mutasyabihat. Di antara haram dengan halal tu, ada perkara-perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna kathim nas, tak tahu perkara samar-samar tadi, kebanyakan manusia. Cara baru ni ada soalan timbul. Soalan yang untuk soal ustaz juga. Tanya soalan. Kata salah seorang kawan dia kerja buat apa pengantin. Baju pengantin. Bila baju pengantin mak andam. Kemudian dalam program mak andam tadi dia kena buat apa? Kena buat baju. Baju tu kena ketat, kena sekian dan sebagainya. Dan orang tu pakai, dia khayat ramai. So jadi apa hukum dia? Dia tanya saya. Dia tanya dalam tu, saya letak Al-Quran. Pertama surah Al-Maidah ayat kedua. Allah kata apa? Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang kamu bertolong-tolong pada dosa ataupun permusuhan. Tu first ayat. Second hadis saya letak, ya al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun nas. Dan Nabi kata famanittaqa syubhat, sesiapa jauhi perkara syubhat, faqad istabra'a li irdihi wa dinihi, dia bersihkan agama dia, maruah dia. Dua-dua bersih. Wa man waqa'a fi syubhat, sesiapa jatuh perkara syubhat, waqa'a fil haram, Nabi kata jatuh perkara yang haram. Indah hadis Nabi nyatakan dengan jelas.
Karra'i, seperti pengembala, yar'a haula hima, yang mengembala di sekeliling taman larangan. Yushiku an yuqa'a fihi, hampir-hampir sangat jatuh dalam tempat berkenaan. Nabi Nabi kata ala inna likulli malikin hima. Hima, ketahuilah setiap raja ni, setiap pemilik, setiap raja dia ada taman larangan dia. Ala, ketahuilah inna himallah fi ardihi maharimuhu. Taman larangan Allah Taala di muka bumi ni adalah benda-benda yang diharamkan olehnya. Jangan dekat pun. Nak intai jenguk, apa ada dalam? Tak payah intai pun. Tahu dah taman larangan tadi dilarang. Raja punya datang situ kena pancung, salahkan siapa? Kan ni bukan nak bawa kambing pula tepi tu. Tahu tak ada bawa kambing kan? Ngembala tepi taman larangan raja. Dan orang yang buat benda-benda yang grey area ni kan, black, white, grey, dia buat benda berkenaan, dia sedang kan, partially lepak-lepak sebelah dia kata, tak tentu lagi ya. Jadi soalan dia, dia kata adakah dia patut berhenti buat benda berkenaan. Jadi kita saya baca hadis yang ketiga, saya bagi dalam Musnad Ahmad kan, Nabi kata pada seorang lelaki, Nabi kata fa innaka, apa Nabi kata, sungguhnya engkau yang kau tinggalkan satu benda kerana Allah Ta'ala kan, atau dalam hadis lain Nabi kata man taraka syai'an lillah, masa bertinggal sesuatu benda kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan gantikan untuk engkau lebih baik daripada itu. Percayalah janji Rasulullah SAW. Ni janji Nabi. Maka kita nak buat benda berkenaan, tapi ustaz kat situ duit banyak, tapi ustaz kat situ ada benda banyak, tak pulang lah. Kan kita bukan kerja kita nak bagi, nak clarification. Dan bukan ustaz tu punya fatwa akan mewajibkan anda untuk apa-apa. Jadi kalau kita benda tu haram ataupun benda tu grey area, tinggalkan. Kan dia takkan jadi halal dengan ustaz cakap. Tahu? Atau macam orang kita sekarang ni, televisyen keluar. Bukan peliknya benda tu tak elok dan sebagainya, tapi orang buat. Dan televisyen kata tak apa. Nah, dia masalah lah. Tak boleh. Ustaz televisyen kata pun tak sah. Tak menjadi halal benda yang haram, tak menjadi haram benda yang halal. Apa yang halal, halal. Apa yang haram, haram. Kita tahu. Faham eh? Lebih-lebih lagi dalam masalah hak, yang benda bukan milik kita, lagi kita faham. Jelas eh? Jadi dan kerana ini Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ni, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, dan jangan kamu makan harta kamu di antara kamu satu sama lain dengan batil. Wa tudlu biha, dan kamu hulurkan dengannya, dengan harta berkenaan, ilal hukam, ni rasuah lah, li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ithm, supaya kamu dapat makan satu bahagian daripada harta manusia dengan dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui, kamu tahu benda tu kan milik kamu, kamu jangan buat benda berkenaan. Ai ta'lamu, kamu tahu bahawa, maksudnya kamu tahu kebatilan apa yang kamu dakwa dan apa yang kamu apa sibuk besar-besarkan, kamu keluarkan dalam berita dan sebagainya, kamu keluarkan berkenaan, kamu tahu kamu salah, tapi kamu kata tak apa, tak apa dan sebagainya. Kerana apa nak makan harta berkenaan dengan batil? Ya, okay? Berkata Qatadah, ketahuilah wahai anak Adam, maknanya dia kata maksud ayat berkenaan, ketahuilah wahai anak Adam, sesungguhnya keputusan seorang hakim pemerintah tidak menghalalkan untuk engkau benda yang haram. Keputusan seorang pemerintah tidak akan menghalalkan untuk kau benda haram. Contoh-contohlah, kalau benda tu haram, tak boleh patut kita ambil, dan tinggalkan. Kan maksud kita kata macam, yelah kalau untuk orang bawahan ni payah sikit nak cerita. Dan dia kata bila sebut berkenaan perkara macam ni, kalau sebut nanti kait dengan orang besar-besar. Kan biasanya kalau contoh macam projek, anak saya punya, kenapa tahu dah benda berkenaan tak boleh buat? Jangan buat. Mana kita kata janganlah, mana kalau dia kata sekalipun ikut mahkamah, sah. Walau ikut mahkamah sah. Mana maksud dia, wahai anak Adam, ketahuilah bahawa keputusan seorang hakim tidak menghalalkan untuk kamu sekarang yang haram, yang dan tidak hak untuk engkau sebarang yang batil. Tak boleh menjadikan untuk hak kepada engkau hak. Suatu yang batil jadi hak dengan sebab keputusan hakim tadi. Tapi dia kata apa? Hakim tadi hanyalah menghukum atau memutuskan dengan apa atau dengan apa yang dilihat atau disaksikan oleh saksi. Dia akan tengok contoh hukum yang terdahulu ataupun tengok apa yang saksi datang bawa penyaksian. Itu je sepatutnya. Kalau hakim tu sendiri terlibat sama, lagi teruk dia kena. Tapi dia kata sekarang ni hakim tu katakanlah atas hukuman dia, kita bawa dalil kita, bukti kita, penyaksian kita, tapi memadai macam tu saja. Kalau hakim tu putuskan, kan putuskan benda berkenaan, dan kita sebenarnya tak betul, tapi hakim tu bagi kita, kita menang, jangan kita gembira. Sebab sebenarnya kita bukan dapat kebaikan pun sebenarnya. Okay, kerana apa? Kerana dia kata dan hakim tadi adalah manusia, dia boleh salah dan juga boleh betul. Kadang-kadang dia betul, kadang-kadang dia salah. Termasuk semua orang, pemerintah dan sebagainya. Hatta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama juga lihat kepada tajuk tadi. Bukan kita main ulama kata terus ambil, tak. Tu kadang-kadang ada seorang salah faham, dia sebut berkenaan mazhab. Kita kata bila mazhab, para sahabat Nabi SAW, mereka belajar dengan Rasulullah SAW direct. So, jadi dengan sebab itu kita kata dalam penafsiran Al-Quran contohnya,
kita memang mengambil bila Quran. Mula tengok Quran dengan Quran dulu. Ada tak pengertian tu daripada Quran? Mana Quran ayat ini boleh tak terangkan ayat satu lagi? Kalau ada, then reference kita ke situ. Kalau tak ada, then tengok hadis Nabi SAW. Kalau tak ada hadis Nabi menjelaskan sebarang ayat, tengok sahabat Nabi kata apa. Sahabat Nabi adalah orang yang belajar dengan Nabi SAW Al-Quran 10 ayat. Mereka akan belajar, ambil ilmu dan juga amal serentak. So dengan sebab itu bila mereka mengatakan suatu perkara tentang fatwa dan sebagainya, ambil mereka dahulu, bukan pakai akal kita. Itu beza mereka punya pendapat dan sebagainya, diambil kira. Pasal mereka bukan datangkan pendapat tadi dengan fahaman mereka sendiri, bahkan mereka rujuk pada Nabi SAW. Sebab itu apa benda yang mereka kata tak boleh, dan ada penghormatan di situ. Bukan kita pandai-pandai baca dalil dan kita terus bantai. Dalil ada, tunggu tengok sahabat Nabi faham macam mana. Pasal anda mungkin salah faham. Anda mungkin kata, saya faham, hadis ni kata sekian. Soalan sekarang, sahabat faham macam tu ke tidak? Sebab kadang kata para sahabat faham macam tu, dan kita kata sama-sama kita buat. Tapi bila para sahabat tak faham macam tu, maksudnya ada fahaman yang kita silap. Sebab kenapa pemahaman Al-Quran Karim dan juga hadis Nabi SAW merujuk kepada para sahabat Nabi sendiri. Sebab fatwa dan sebagainya, bila orang kata tak nak mazhab dan sebagainya, bukan masalah mazhab itu, kita kata kita tak tolak berkenaan dengan tajuk apa-apa yang dikeluarkan oleh imam yang empat mazhab, tak. Kita sekarang merujuk kepada adakah mereka ada sumber ke situ. Contoh kalau tak ada sumber ke situ, dan kita kata benda tu keluar, maka kita tak masukkan dalam fiqh Islam sekalipun. Macam perbuatan kita kata macam bila orang kata apa? Orang kata kita ni tak bermazhab bila tak ikut tahlil. Siapa kata? Mazhab mana kata tahlil tu ada? Contohnya, contoh simple. Pasal kadang ada orang salah faham, dia letakkan contoh untuk benda berkenaan salah. Masalah kunut tak kunut, dah betul. Ada mazhab kata ini berdasar pada pendapat para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah, bila dalam mazhab beliau ada benda-benda tentu, contoh perempuan batal wuduk dan sebagainya, dia ambil fatwa para sahabat dan ikut. Benda tersebut tak salah, kita ikut. Pasal di opposite, kalau ada sahabat lain kata lain, tak masalah, kita ikut juga. Pasal benda tu Nabi SAW melaksanakan dengan tempoh yang panjang, dalam solat ke, dalam wuduk ke dan sebagainya, tempoh panjang, maka perbezaan tu tak menjadikan masalah. Bahkan bila kita lihat dalam haji, kerana Nabi tak buat haji melainkan sekali saja, dan tak ada percanggahan pun. Semua mazhab sama berkenaan dengan tajuk haji tu macam mana, nak ihram dari mana, semua sama. Semua sama. Sebab apa? Nabi buat sekali. Dengan kata Nabi buat banyak kali, dan dengan sebab itu the variety of movement, tangan duduk mana, tangan duduk mana dan sebagainya, jari gerak tak gerak, tak usah bincang. Kunut atau tidak, tak ada masalah. Bukan pula kita kata dia pasal ini khilaf mazhabi. Dan bukan macam kita kata, macam bukan orang-orang yang salah faham ni, dia kata semua benda berkenaan. Dia actually dua. Either orang tu jadi golongan yang dia belajar, tapi jadi golongan yang semua open. Mana semua open, semuanya kita langgar. Satu. Satu lagi, semuanya kena ikut mazhab pun tak boleh juga. Mazhab tentu tak boleh juga, pasal benda berkenaan kena rujuk pada dalil, bukan balik kepada pendapat orang tertentu saja. Memang kita tahu para ulama akan rujuk pada dalil, tapi kadang-kadang para ulama yang dan lepas daripada para sahabat Nabi SAW, mereka kadang keluarkan fatwa yang bertentangan dengan jumhur para sahabat. Contoh macam Ibn Hazm Az-Zahiri dan kita bab nikah, kitab nikah. Bila Nabi kata pada orang yang pergi meminang seorang wanita, dia pinang wanita, dia kena ansar, kemudian dia tak tengok wanita berkenaan. Lepas tu Nabi kata pergi tengok. Dan lafaz datang pergi tengok, satu riwayat tu Nabi kata tengok sampai engkau rasa untuk kahwin. Maka Nabi kata tengok tadi akan lebih kuat untuk mengekalkan perkahwinan di antara kamu berdua. Tapi bila Nabi sebut macam tu, Ibn Hazm Az-Zahiri dia faham macam mana? Dia faham tengok sampai nak kahwin tu, maksud dia kalau tengok dalam keadaan sekodeng kan, diintai perempuan tu panjat pokok ke, nak tengok sampai rasa nak kahwin. Faham tak? Ini masalah sikit, pasal benda tu para sahabat tak pernah buat. Ni fahaman bau, apa yang difahami. Contoh sini, macam hadis Nabi SAW, Nabi SAW dalam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata Nabi pernah jamak di antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, bukan kerana hujan, bukan kerana musafir, bukan kerana ketakutan dan sebagainya. Ada kan hadis berkenaan maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Tapi dari segi apa yang Ibn Abbas ceritakan, practically para sahabat lain tak buat. So janganlah mandai pula macam okay, kita jamak. Contoh macam kita kata dari segi masalah dalil kan, contoh macam ada zaman kita ni orang yang dia terlampau open sangat, dia kata tak apa jamak dari rumah. Amat di rumah,
makan, start nak keluar tu daripada rumah tu, Allahu Akbar keluar. Dia dekat situ, dia tak keluar daripada kawasan. Dia tak keluar dari kawasan, dia berumah dia sendiri. Dia buat. Dan ini kita masalah pasal, kalau kita kata reference, para sahabat, tak ada. Datang daripada seorang tabi'in. Just one tabi'in, buat benda berkenaan, dia apply pada semua orang. Tak boleh. So, kita kata pasal para sahabat punya, ya. Kalau anda kata para sahabat punya ada riwayat tadi, dia kena terima. Bila sahabat Nabi tak buat macam tu, dia jaga-jaga. Sebab apa? Sebab benda tadi bimbang kita terkeluar daripada, bukan lingkungan. Pasal pemahaman dalil, balik pada orang-orang berkenaan dahulu. Sebelum kepada orang lain. Faham tak? Jadi kita kata macam baca Quran daripada apa, mashaf kan, dan sebagainya, dan semayang. Betul, dia buat, tapi oleh hamba Aisyah radhiyallahu anha, sahabat lain tak buat. Dan janganlah kita ambil yang pelik ni untuk apply pada semua orang. Jadikan benda tu kebiasaan. Sampai beli pula Quran besar-besar, letak dalam dekat masjid kan. Kan? Kenapa kan? Why? Untuk apa? Tak perlu benda berkenaan. Kita kata tak perlu benda berkenaan pasal orang tu nak sangat buat. Sampai kita kata, sedangkan benda tadi bukan riwayat daripada perbuatan Nabi sendiri. Sahabat-sahabat yang besar tak ada. Bahkan diriwayatkan daripada perbuatan seorang lelaki yang dikatakan hamba kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia buat benda berkenaan. Jadi perakuan para sahabat bukannya perakuan Nabi. Kena beza eh. Perakuan para sahabat bukan perakuan Nabi. Sebab bila benda berkenaan di apply, dia kata tak apa. Open, jangan macam tu. So kita kata kadang-kadang benda macam ni kena perhatikan balik. Fatwa pasal manusia ni boleh salah, boleh betul. Para sahabat Nabi kita rujuk pada benda-benda yang dia cerita pada Nabi SAW atau fatwa mereka pada Nabi atau amal ibadat yang apa kita kata mustahil mereka reka sendiri. Tapi dalam masa yang sama, yang lain-lain ni kesilapan akan berlaku. Salah akan berlaku. Ustaz-ustaz mana pun akan silap. Dari segi masalah apa? Masalah keluarkan fatwa. Mana apa yang diharamkan takkan jadi halal dengan perbuatan apa manusia dan apa ataupun arahan seorang guru dan sebagainya ataupun pemerintah sendiri, dan juga yang halal takkan jadi haram. Haram tak jadi halal, halal tak jadi haram. Faham eh? Dan ketahuilah, okay, bahawa apa-apa sesiapa yang ditentukannya atau diputuskan untuk dia satu benda dengan batil, dengan batil, dan bahawa apa musuh dia ataupun apa orang yang didakwa, yang direbut oleh dia, tidak ditentukan untuknya barang berkenaan. Mana dia buat penghakiman tentang tanah atau harta atau barang sebagainya, buat pengadilan. Bila dia buat pengadilan, dia menang. Ketahuilah, dia kata, kalau benda tu dengan batil dibuat, dapat penghakiman tadi, bahawa dia kata, benda tu takkan terselesai, terputus, sehinggalah Allah Ta'ala himpunkan mereka berdua hari kiamat nanti. Dan di mana Allah Ta'ala akan hukumkan untuk orang yang buat kebatilan tadi tu, buat menghujah dengan batil, Allah Ta'ala menangkan orang yang berhujah dengan hak, dengan lebih baik berbanding dengan apa yang kat dunia dahulu. Bahkan lebih happy orang yang apa yang dizalimi dari segi masalah tadi, di akhirat dia akan lebih untung. Bukan maksud dia, actually, kita kata bukan kita suruh redha dengan benda yang dizalimi. Tetapi anda, siapa yang dizalimi dan kemudian dia tak mampu nak buat apa-apa, dan serah pada Allah Ta'ala, cukup. Serah pening kepala. Ada benda berkenaan dan happy lah. Pasal apa? Anda telah dapat peluang untuk dapat apa? Pengadilan di akhirat di hadapan Allah Ta'ala, dan akan dapat hukuman lebih baik berbanding hukuman kat dunia. Dan ini sebenarnya jaminan Allah Ta'ala untuk kita. Mana manusia ni bila dia ada iman, dia tahu berkenaan akhirat, dia tahu tentang janji Allah Ta'ala ini, maka nescaya dia akan apa? Happy. Dia tak ada gundah gulana, jadi depres, jadi nak bunuh diri ke, minum racun rondap ke, cucuk perut dengan pisau ke, tak ada. Sebab dia rasakan bahawa apa? Dia takkan dizalimi. Mana bila tak dapat benda berkenaan, dia kata bukan rezeki dia. Orang tu menang dengan hujah tipu, tapi dia dalam diri dia apa? Dia tahu bahawa Allah Ta'ala akan tuntut balik untuk dia. Dan orang yang pula yang menzalimi tadi kena sedar bahawa apa? Bila dia buat benda tu dengan batil, maka benda tak selesai lagi. Faham? Tak selesai lagi. Sehinggalah bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita kata itu sebab hukum yang asal macam tu. Jadi jangan sesiapa mengambil harta orang atau hak orang lain dengan batil. Dengan batil dan gunakan duit dan sebagainya untuk dapatkan benda berkenaan. Makan harta dengan batil, dengan haram, dan sedangkan kita mengetahui. Tak boleh. Tak dibenarkan dalam Islam. Faham eh? So ayat ini merujuk pada pemerintah tidak menghalalkan yang haram dan tak haramkan yang halal dengan hukuman yang mereka buat. Jelas? Okey, baik. Sambung. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Lepas berpindah ayat tadi daripada tajuk berkenaan dengan hak. Sebelum tu tajuk puasa, sebelum tu tajuk bukan perolehan harta, tajuk sebelum tu tajuk berkenaan kisos. Sekarang ni masuk pula pada bahagian yang baru. Mana ini sekarang ni kita kata dah sampai ayat yang ke sampai 220 nanti semua sekali berkaitan tajuk ni. Akan datang satu-satu sampai nanti berkaitan tajuk kekeluargaan. Dia akan datangkan pasal start daripada ayat 177 itu laisal birru an tu kebaikan tu apa orang terang kebaikan secara umum. Lepas tu tak perincikan apa kebaikan yang lain. Dan masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Jadi kita kita ikut sekarang ni, bincangkan, ikutkan macam kejap lompat sini, betul lompat cerita ni. Apa pasal? Sebab apa? Sebab sedang bincangkan apa? Perincian perkara baik, kebaikan yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi antara kebaikan, lepas puasa, antara kebaikan dia, jangan makan benda haram. Makan benda haram, kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Itu maksud dia. Sekarang ni kita masuk bagian baru. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad berkenaan dengan ahillah. Mana ahillah ni adalah terbitnya anak bulan. Kan bulan kan Allah Ta'ala jadikan bulan tu dia ada fasa-fasa dia. Dia mula dengan keadaan kecil, besar, 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 besar mengambang, kemudian kecil, 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 kecil. Lepas tu ulang balik sekali lagi. Mana dia fasa dia, munfis tu dia ada apa, ada kedudukan dia. Dan maka ada dia tetap. Tetap. Sama ada 29 hari atau 30 hari terpulang kepada bulan berkenaan. Kita tak tentukan. Bahkan ada hadis Nabi SAW, Nabi sendiri bila ditanyakan berkenaan bulan Nabi kata asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Ada Nabi buat macam ni, macam ni, macam ni. Ada satu dia Nabi buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia maksud dia bila Aisyah radhiyallahu anha kan Nabi pernah ilak, sumpah tak sentuh isteri dia selama sebulan. Kemudian bila Aisyah radhiyallahu anha Nabi jumpa dia lepas sebulan kan. Mana hari ke-29 sebenarnya hari tu. Lepas Nabi masuk jumpa dia. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, bulan tak habis lagi. Kan baru sekian-sekian bulan. Lepas tu Nabi berkata, asyahru hakadha, hakadha wa hakadha. Maksudnya bulan kadang-kadang 30, kadang 29, kadang 30. Itu Islam punya punya kiraan. Bergantung pada anak bulan. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, dalam bila Nabi SAW kan, apa hisap kan. Kita kat Malaysia, kita gunakan ru'yah dan hisap. Ru'yah tu tengok. Hisap tu kiraan. Tapi sebenarnya kita kata ikut Islam kita sebenarnya tak perlu kepada kiraan. Dan kiraan pun nak kena tengok juga. Sebenarnya orang tu boleh tengok dia untuk dikira, dia kena tengok juga bintang duduk mana. Mungkin tak berdasar pada bulan yang nampak pada petang hari pada bulan awal bulan berkenaan, tapi dia akan bergantung pada apa? Kedudukan matahari. Kena tengok juga. Mana ada orang kira tak tengok. Bahkan ada orang tersilap juga tengok sebenarnya. Tengok-tengok tak jumpa. Tengok tak nampak. Kan anak bulan tak apa bintang dan sebagainya, kita tersengit ke entah kita tertidur ke dan sebagainya, tersilap biasalah, memang akan berlaku. Maksudnya orang yang mengira pun kena ikut apa dia nampak. Bukan mana ada orang tengok kira tanpa tak nampak. Duk dia pejam mata kira mana boleh berapa bulan ini, mana boleh dia tengok juga atas, dia kena tengok. Maka kadang kecondongan matahari, darjah kecondongan matahari, kemudian apa berdasar pada kedudukan apa buruj, constellation. Kau pun panggil apa nama sini? Constellation kan? Bukan cancellation. Constellation kan bintang buruj tu. Kedudukan ni tadi ia menentukan musim dan juga apa kedudukan hari. Memang betul, tapi pada masa sama kena tengok, salah tengok salah juga. Akan beza lari sehari dua hari juga. Jadi Yaman dahulu ada seorang apa ahli falak yang duk tengok kira-kira ni kan. Dia bagi ceramah pada pelajar-pelajar pada di Universiti Al-Iman. Ni tahun ni kami tak ada, saya tak sampai lagi. Tapi benda ni ceritakan balik oleh senior-senior kami. Jadi bila dalam hadis Nabi kata sumu li ru'yatih waftur li ru'yatih. Berpuasalah kamu kerana melihatnya, melihat anak bulan, dan berhentilah berpuasa kerana melihat anak bulan juga. Jadi tapi yang ahli falak ni daripada Kuwait ke dia datang, dia ceritalah, dia kata berkenaan benda ni boleh kira dan sebagainya, dia start. Tengoklah dia buat perkiraan. Dan dia kata akan jatuh bulan Ramadan, first Ramadan pada tarikh sekian-sekian. Jadi orang semua tunggu. Tunggu-tunggu dia silap satu hari. Anak bulan dia keluar juga pada tempat lain. Jadi cilik. Maksud dia kadang-kadang kesilapan manusia ni akan berlaku. Error, human error. Kita tapi dalam hadis Nabi mudahkan kita dengan menyatakan berpuasalah kerana melihatnya. Berhentilah berpuasa kerana melihatnya. Kalau ditutup kepada kamu ni awan, maka sempurnakan bilangan 30 hari. Habis cerita. You just fix pada 30 hari. Dan jadi bila bulan tu mengambang penuh, kita dapat tahu dah hari ke-15. Kita boleh tahu bila bulan tu mengambang penuh, actually kita nyata. Kita boleh bilang sebenarnya. Sebelum sehari sebelum dia penuh,
sehari selepas dia penuh, kita nampak beza dia. Ini actually ada beza. Jadi kalau ini kita dapat awal, kita dapat kira tengah, kita dapat tahu hujung sebenarnya. Itu boleh, boleh kira hujung dia berapa hari. Faham? Secara asasnya kita kira hujung, hujung bulan berkenaan ke 30 ke ke 29 kita boleh tahu. The first mungkin kita akan tersilap. Tapi the last kita mungkin apa apa kita boleh berjaya, kita akan berjaya boleh tentukan dia tak salah. Sebab hari ke-15 bulan mengambang tu, hari sebelum hari selepas dia ada beza. Dia tak ada, kita boleh kita agak manakah hari yang ke-15 punya malam, mana hari ke-16 punya malam, mana hari ke-14 punya malam. Berdasar pada bulan mengambang tu. Pasal tu kata pasal hari-hari bulan bulan cerah kan, dia ada beza dia. Jadi secara tak langsung Nabi kata so tengok saja. Kalau tak nampak sempurnakan bulan 30 hari. Dan Dr. Nukran Zaidan pengarah dia, dia ada bincang tajuk ni, dia kata umat Islam ni mudah. Dan Nabi SAW ketika tajuk ni timbul, Nabi kata apa? Kami kita ni kaum ini, kaum ummi, kita ni bangsa ummi, la na'ud wala nahsub, kita tak mengira, kita tak membilang. Lepas tu Nabi terang kepada para sahabat, bulan adalah begini, begini, begini. Asyidu datang begini, begini, begini. Maksud dia kadang-kadang 30, kadang-kadang 29, kadang 30. Maksud dia itu buat kita kiraan bulan sebenarnya macam tu. Tapi asasnya bulan tu akan terang, akan gelap sebagainya. Untuk apa? Dan manusia bertanya pada Rasulullah SAW. Nabi maka Allah Ta'ala suruh Rasulullah jawab, "Qul hiya mawaqit lin-nas fil hajj." Katakanlah hai Muhammad, ia adalah mawaqit, penentu-penentu waktu, penentu-penentu masa. Berkata Abu Aliyah, Allah Ta'ala jadikan ia sebagai penentu-penentu waktu bagi puasa orang berislam, orang Islam, dan juga berbukanya mereka. Bila tempoh mereka patut berpuasa, bila tempoh patut mereka berhenti berpuasa. Dan juga dikira juga untuk iddah wanita. Iddah wanita kan, iddah wanita, wanita yang tidak ada haid. Maka mereka punya perkiraan adalah berdasar pada bulan. Tahu kan? Surah At-Talaq. Allah Ta'ala sebut kat situ. Mana biasanya tak 3 bulan. Wanita yang putus haid, wanita tak ada haid langsung, dikira pada waktu berkenaan. Ataupun wanita yang mati suami, dikira 4 bulan 10 hari, berdasar pada itu juga. Pada bulan yang lihat. Kita tak pakai bulan Januari, Februari. Bulan matahari. Bulan matahari tuan-tuan tak boleh kira sebenarnya. Kan tengok matahari macam tu je, mana pernah tengok macam lain. So bulan apa tak tahu. Tapi bulan yang bulan pakai luna ni, pakai bulan-bulan ni, kita tahu. Dia telah datang cycle dia 29 or 30. Sebulan ada dalam satu bulan tadi. Jadi dan diriwayatkan dia kata apa, dan dia kata dan juga apa dan juga tempoh untuk apa, untuk hutang mereka selain daripada untuk apa, untuk apa berpuasa, berhenti berpuasa, iddah wanita, dan juga apa tempoh untuk pembayaran hutang. Dia kata 2 bulan apa dasar pada bulan tu. Dan bila bayar bulan Syaban, bila bayar bulan sekian, bila kita bayar berdasar pada bulan, berapa bulan lagi 2 bulan. So tunggu 2 kali bulan pertama lah. Nampak dah cukup 2 bulan, faham? Jadi secara tak langsung orang ramai tahu tempoh untuk mereka bayar hutang, bila, berapa lama lagi dan sebagainya. Dan dikatakan oleh, diriwayatkan daripada kota Atab bin Rabah, Ad-Dohak dan kota dan lain, seperti itu juga. Meaning dia, maksud dia mawaqitul linnas, penentuan-penentuan waktu bagi manusia. Itu pada pada asas pada puasa, berbuka, bahkan haji, bahkan tambahan dia adalah haji. Haji pun sama. Haji pun ditentukan melalui apa? Anak bulan tadi. Bulan tu datang dan sebagainya, kita tahu bahawa bulan tu bulan mana. Faham eh? Lepas Ramadan, Syawal, tu zakat iddah, tu Zulhijjah. Kita bersedia-sedia lah untuk bulan apa, haji. Okay? Dan telah meriwayatkan Abdul Razak daripada Ibnu Umar. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, Ja'alallahul ahillah mawaqit linnas. Allah Ta'ala jadikan bulan-bulan ni, terbitnya anak bulan ni, mawaqitul linnas sebagai penentu-penentu waktu bagi manusia, penentu-penentu waktu bagi manusia. Fasumu liru'yatih, maka berpuasalah kamu kerana melihatnya. Wa aftiru liru'yatih, dan badan berhenti dan berpuasa, berbukalah kamu kerana melihatnya, melihat anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum, dan jika maka jika ditutupi awan terhadap kamu, mana kamu ada awan hari itu tak nampak anak bulan. Fa'uddu 30 yawman, maka kiralah 30 hari. Tigalah bilangan dia 30. Atau dari riwayat lain, fa'akmilul iddata 30, mana sempurnakan bilangan tu 30. Diriwayatkan oleh Hakim dan Mustadrak beliau, dan beliau berkata sahih isnad, tapi tak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Mana ni riwayat isnad datang berkenaan dengan tajuk apa, tajuk anak bulan tu adalah penentu bagi waktu berkenaan haji dan sebagainya. Jadi mereka bertanya bulan tu apa, untuk itu penentu waktu bagi manusia, bagi ibadat mereka dan muamalah mereka, ibadat dan muamalah, ibadat dan juga muamalah. Okay.
ada tak benda lain? Kan ada orang kadang-kadang apa? Untung, rugi. Ha, ada juga ada itu tak ada. Untung rugi tak ada. Nak buat urusan awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan silakan, tak ada masalah. Tak ada kat situ. Bahkan juga penentuan anak putih ke hitam pun tak ada juga. Tak ada orang kita kan, dia kata budak budak lahir anak bulan cerah, anak tu putih, lahir bulan gelap, anak tu gelap. Siapa kata? Kan? Genetically, tahu tak? Orang Afrika lahir tak kira bulan cerah ke bulan gelap. Orang situ juga. Orang Cina yang tu juga lahir bulan cerah bulan gelap, sama aja. Tak ada, tak ada sebab itu. Genetically, ya, Allah Ta'ala jadikan atas dasar keturunan. Bukannya sebab kerana bulan tu tengah apa. Tapi tapi adalah orang tertentu dia dijadikan macam apa, macam air pasang, air air surut kan, untuk apa pergi ke laut dan sebagainya, atau musim tertentu macam bulan mengambang dapat sotong. Itu itu adalah kegunaan air lain kerana kaitan cahaya, bukan kaitan itu. Maka kalau dia kata orang tu buat lampu besar, hari-hari tak ada bulan mengambang pun boleh tangkap sotong. Eh, faham eh? Jadi secara tak langsung dia kata yang asas dia adalah untuk ibadah dan muamalah. Ibadah eh dan juga muamalah. Baik. Dan orang tak nyatakan lepas tu walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kebaikan itu engkau datangi rumah-rumah daripada belakang dia. Walakinnal birra man taqwa, tapi kebaikan yang sebenarnya adalah siapa-siapa bertakwa, itulah kebaikan. Bukan berdasar kepada kedudukan hadirnya kamu kepada tempat berkenaan daripada arah mana, arah mana. Okey, waqtul buyuta min abwabiha, datang lagi dah rumah berkenaan, rumah berkenaan daripada pintu-pintu dia. Okey, ini tajuk kaitan sebab apa? Sebab zaman dahulu dia kata itu dalam Bukhari, daripada Bara' bin Azib, beliau berkata dahulunya orang-orang Arab bila mereka berihram pada zaman jahiliah, mereka datang mereka berihram pada zaman jahiliah, mereka akan datang Baitullah daripada apa? Daripada belakang dia, daripada arah belakang. Ada kata rumah mereka tebuk dan lubang dan sebagainya, ada kata maksud dia datang apa Baitullah tu kan rumah dia kan. Dia kan datang daripada arah belakang, dia tak datang dari depan. Ni kan pintu Kaabah. Kan pintu Kaabah. Okey, Kaabah pintu, dia takkan datang dari sini, dia akan datang dari belakang. Berihram kan, masa diorang kan bagi ahli Mekah kan, kan berihram kan, dia actually dia orang ada beza-beza kan. Macam kalau orang kata orang tu bukan orang apa, orang Quraisy, dia kena datang Baitullah daripada belakang. Orang Quraisy datang daripada depan. Okey. Lalu Allah turunkan fa anzalallahu, maka Allah turunkan walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kebaikan itu bahawa kamu datangi rumah-rumah daripada belakang dia. Walakinnal birra man taqwa, tapi yang kebaikan itu sebenarnya adalah siapa-siapa yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah berkenaan daripada pintu-pintunya. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dengan serupa lafaz yang sama. Dan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata dahulunya Quraisy dipanggil sebagai Al-Hums. Ni gelaran bagi orang Quraisy ni Hums. Perkataan Hums ni bermaksud apa? Keberanian. Berani ataupun apa, orang yang apa yang bersemangat. Okey, hamasah kan. Jadi Hums, dahulunya mereka orang-orang Arab, orang-orang Quraisy ni dipanggil dengan Hums. Okey. Dan mereka dahulu masuk apa? Baitullah, masuk ke ni apa? Masuk dari pintu lah, pintu-pintu daripada dalam ihram. Dalam ihram mereka masuk daripada arah pintu-pintu yang depan. Dan dahulunya Ansar dan orang-orang Arab yang lain tidak masuk daripada pintu daripada arah pintu daripada pada ihram. Bila mereka berihram, mereka kedatangan daripada belakang, tembok dinding dan sebagainya, kedatangan dari situ. Tapi orang-orang Quraisy, dia kerana kemuliaan mereka, mereka datang dari depan. Okey. Lalu dia kata, lalu sedang mana Rasulullah SAW berada dalam kebun disebut oleh Jabir bin Abdullah, sedang mana Rasulullah SAW berada dalam satu kebun, tiba-tiba Nabi keluarlah daripada itu arah pintu. Ini pintu dan bersama dia ketika itu Qutbah bin Amir Al-Ansari. Bersama baginda ketika itu adalah Qutbah bin Amir Al-Ansari. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, Rasulullah, sungguhnya Qutbah bin Amir ni ada seorang lelaki penyaga dan dia keluar bersama engkau daripada pintu. Maksudnya kalau sini ikut meaning dia, sinilah. Maksudnya dia daripada rumah, luar, keluar nak pergi ihram tu, kalau dia kata orang tu bukan Quraisy, tebuk pintu belakang. Okay, bukan datang ke Kaabah tu, mana tebuk pintu belakang. Kalau dia kata orang tu Quraisy, keluar daripada pintu rumah masing-masing. Tak apa, straight, just keluar. Kalau orang tu bukan Quraisy, then rumah dia kebetulan daripada tanah, pecah pintu belakang. Pintu belakang, kemudian kita zaman sekarang mungkin ada pintu rumah. Kalau tidak, orang Melayu kita jenuh. Gimana tu, kan? Ihram dah ni, dari rumah keluar ke pintu belakang. Sepatutnya asal. Jadi itu asal dahulu. Sebab mereka jadikan orang Quraisy ni dia boleh keluar direct. Orang lain kena dia muliakan dengan syarat berkenaan. Jadi sedang mana baginda berada dalam kebun berkenaan,
tiba-tiba baginda keluar daripada pintu, pintu kebun. Kan? Dan berkeluar bersama baginda ketika itu Qutbah bin Amir Al-Ansari. Lalu para sahabat yang lain kata, "Ya Rasulullah, Qutbah bin Amir, dia seorang lelaki penyaga. Maksud dia bukanlah dia ni orang Mekah, bukan dia di Quraisy. Wa inna dan dia keluar daripada, bersama engkau daripada pintu, pintu kebun berkenaan." Lalu baginda kata kepada dia, pada lelaki berkenaan, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang membawa engkau buat apa yang kau buat? Apa yang membuatkan kau buat apa yang kau buat? Nabi kata. Dia kata, "Qala," Uqbah bin Amir kata, "ra'aituka fa'altahu, fa fa'altu kama fa'alta." Dia kata, "Aku lihat engkau buat benda berkenaan, maka aku pun buat macam yang kau buat. Kau keluar dari pintu, aku keluar dari pintu jugalah." Kata Uqbah bin Amir. Lalu Nabi berkata apa? "Inni ahmas." Aku ni ahmas, maksudnya aku ni Quraisy. Okey. Faqala lahu, berkata Uqbah bin Amir, "Fa inna dini wa dinuka." Ini agama aku, agama kau juga lah sama kan. Dengan dia maksudnya macam tu. Lalu Allah Ta'ala pun turun, "Fa anzalallahu," Allah Ta'ala pun turun ayat berkenaan, "Walaysal birru aw an ta'tul buyuta min dhuhuriha," bukanlah kebaikan itu kamu datangi rumah, rumah daripada apa, daripada belakang dia, tapi kamu tapi kebaikan itu adalah sebenarnya orang yang bertakwa. Datangilah rumah daripada rumah, pintunya. Maksudnya bukanlah kamu kena lari tebuk pintu belakang untuk kamu dapat sampai ke, bukan macam tu. Okey, mana datangnya ayat apa hadis ini, maka apa dimansuhkan apa-apa tradisi jahiliah dalam masalah apa cara untuk datang ke Mekah bagi ke Kaabah atau menuju ke Kaabah dalam ihram bagi orang-orang yang datang untuk menunaikan haji. Adapun Nabi SAW lepas tu terima apa sampai kepada orang ramai berkenaan arahan Allah Taala, maka maksud dia keluar daripada pintu biasa, tak perlu keluar daripada tempat lain. Ni datang ni ke rumah situ, keluar daripada pintu, tak perlu kita keluar daripada lubang tingkap ke, jenuh juga. Ke rumah kayu orang Melayu kita kan, tangga-tangga satu je kan, terjun ke mana? Kali silap orang pergi pakai ihram patah kaki. Betul, faham tak? Dia actually pasal konsep apa zaman dahulu punya. Jadi Allah Ta'ala batalkan apa-apa yang difahami oleh Quraisy zaman dahulu, zaman jahiliah, berkenaan kemuliaan mereka, maka Allah Ta'ala batalkan, tak benarkan mereka untuk teruskan benda berkenaan. Bahkan siapa-siapa yang nak kebaikan, buat je sahaja benda berkenaan dengan ketakwaan, datang daripada arah pintu, bukannya daripada arah belakang. Faham eh? Okay, orang keluar tak perlu lari ke pintu lain. Wattaqullah, dan firman Ta'ala lepas tu, dan bertakwalah kamu Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun, mungkin kamu akan berjaya. Ay, maksud dia, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksud dia, rasakan Allah Ta'ala perhatikan kamu, mana lakukan segala. Fa'alu ma amarakum bihi, lakukanlah apa yang dia perintahkan kamu terhadapnya. Allah Ta'ala suruh perintah kamu buat apa, buat. Tapi ingat, kerana dia. Buat kerana dia. Kadang-kadang tertinggal kerana dia, ni masalah. Ada orang buat benda yang Allah Ta'ala perintahkan, tapi kerana macam-macam lah, macam-macam kita kata boleh sebutkan. Dan tinggalkan apa dilarang kamu daripadanya. Itu kita kata, mana bertakwa Allah Ta'ala, lakukan apa dia perintahkan kamu, tinggalkan apa dilarang kamu. Tapi semua tu kerana apa? Kerana dia. Kerana kita rasa dia perhatikan kita, kita tinggalkan. Kerana kita rasa dia sayang kita, dengan kalau kita buat, kita buat. Bukan dengan hanya kerana kita kata apa kosong. Tak, kita kena buat kerana dia. La'allakum tuflihun, moga kamu dengan perkara berkenaan kamu akan berjaya. Ya, okay? Itu bila mana? Esok. Bukan esok-esok, esok-esok. Mana nanti. Okey, apabila kamu berdiri di hadapan dia, lalu dia akan membalas kamu dengan amalan-amalan kamu di atas yang paling sempurna dan paling apa? Paling-paling mencukupi. Mana Allah Ta'ala akan balas semua sekali. Itulah, itu kamu akan berjaya di sana. Kadang-kadang orang salah faham, dia kata jaya kat sini. Tak. Sini ada, alhamdulillah. Tak ada, kita dapat pahala dah untuk sampai ke sana. Mana yang akhir akan dikira adalah perhitungan di sana. Di sini kita ada apa benda, itu bonus. Allah Ta'ala bagi kita kesenangan, bonus. Okay? Pekerehatan, bonus. Tak letih dan sebagainya, bonus. Kita tak sakit, bonus. Jangan kata pasal dia, kita bukan syarat kita bahawa kita buat amal, Allah Ta'ala balas semua kat sini. Tak. Maka mungkin Allah Ta'ala simpankan sebahagian perkara tersebut, dia bagi untuk kita kesusahan, kepayahan, kesempitan dan sebagainya, untuk supaya kita sampai kat sana nanti, dia balas balik kita sepenuhnya dengan apa yang kita dapat. Setusah bimbang. Faham eh? Kadang-kadang ada orang salah faham, dia kata baik, bagus kat dunia je. Dan bila orang tu beriman, dia kaya. Tak salah. Dan para sahabat Nabi lagi baik berbanding kita. Tapi ramai mereka ni yang tak kaya pun. Dia bukan maksud dia sebuah harta. Tapi maksud dia berpandailah untuk apa? Untuk belajar. Faham bahawa benda tu hanyalah daripada Allah Ta'ala sebagai ujian. Faham itu je Rumailai. Dan mu'amalah kena kan, faham mu'amalah dia kena tahu jugalah. Mana apa tindakan kita bila Allah Ta'ala uji kita dengan benda-benda tersebut. Maka inilah kita kata, kadang-kadang manusia tu minta.
Dia orang salah faham, dia kata dia minta Allah Ta'ala uji dia dengan benda paling berat. Bila orang tu minta kaya sebenarnya, dia minta ujian Allah Ta'ala sebenarnya. Kena kata, ya Allah kayakanlah aku. Maksud dia apa? Ya Allah ujilah aku dengan harta. Faham tak? Allah Ta'ala uji manusia dengan harta, Allah Ta'ala uji kemiskinan. Kalau Allah Ta'ala beri dua-dua sekali, tak ada masalah. Bagi salah satu pun tak ada masalah. Sebab kita masih diuji. Dan pangkat kedudukan kita di Ta'ala hanyalah dengan takwa. Macam Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang paling mulia dengan kamu di sisi Ta'ala adalah orang paling bertakwa. Bukannya orang paling kaya, bukan paling handsome, bukan paling banyak duit, bukan paling apa kuat dan sebagainya. Tapi paling apa? Paling bertakwa. So jadi dengan sebab itu kita kata mana apa-apa dia yang hukum Allah Ta'ala letakkan pada kita. Mana bulan tu datang pergi dan sebagainya, kita nampak ke tidak, still benda tu tetap berjalan, kita tahu musim apa, bulan apa, tarikh apa, dan kemudian kita tahu juga masalah apa. Allah Ta'ala tentukan satu hukum yang asalnya kita tengah buat, Allah Ta'ala tentukan sebaliknya, maka kita nak ubah tradisi kita kepada aturan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu apa kita buat. Bertakwalah kerana Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat, dan agar kita berjaya, kita kena ikut perintah Allah Ta'ala. Itu je. Tak ada lebih dari itu. Faham eh? Jadi dalam ayat tadi mana tradisi satu benda tu, kalau Allah Ta'ala suruh tinggal, tinggalkan. Maka Nabi tinggalkan, para sahabat tinggalkan. Jika tidak asalnya tradisi berkenaan, ada. Tapi sahabat Nabi, Uqbah bin Amir, tadi dia bercakap tu, dia bercakap plainly, direct. Kan? Bila Nabi tanya apa yang kau buat, dia kata, aku yang buat, kau buat, aku buatlah. Lepas tu kata kenapa? Nabi kata, aku Quraisy. Lepas tu dia kata apa? Agama aku dengan orang kau sama. Dia kata, that plainly, dia bukan hujah dengan Nabi. Tapi dia kata, aku nampak sama je. Dan Allah tak turunkan Al-Quran untuk clarify apa yang dia buat. Faham? Jadi maka tradisi itu dibuang. Tradisi itu dibuang. Macam tadi awal-awal tadi berkenaan dengan tajuk apa kita panggil apa, amalkan harta dengan batil. Kalau zaman dahulu mungkin orang rasa bahawa kalau hakim halalkan, halal lah. Kalau hakim haramkan, haram lah. Tapi rupanya tidak. Dan dengan itu, ujung dia adalah ketakwaan. Takwa eh? Jelas? Baik. Wallahu a'lam. Dan insyaAllah nanti kita akan masuk minggu depan berkenaan tajuk peperangan. Maksud dia ni lah. Tajuk depan ni peperangan pula. Kemudian tajuk perkahwinan, tajuk sekian. Ini semuanya adalah perincian bagi apa? Bagi kebaikan yang dimaksudkan dalam Al-Quran Karim. Mana apa kebaikan? Himpunan kebaikan Allah letak di sini. Okay, wallahu a'lam. Ada soalan? Lebih tinggi daripada amalan kenjihad, mati syahid. Lebih tinggi daripada amalan biasa kan? Yang itu saya rasa tak ada hadis. Kelas satu tu. Kelas Rabu. Amalan yang paling ini 1 hingga 10 Zulhijjah. Ha, betul lah. Yang lagi satu kata perang nafsu selepas. Berasa tak ada? Berasa tak ada? Bukan hadis. Tak ada. Tak ada langsung. Tapi benda tu banyak orang suka ceritakan. Ya. Okay. Ya, dalam Tirmizi ni hadis ni. Dalam hadis berkenaan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam, tidak ada mana-mana hari. Tidak ada mana-mana hari al-amalu salihu fihinna, amal-amal soleh dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ash." Berbanding 10 hari yang awal ini. Faqalu, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah takkanlah lebih daripada takkanlah tidak berbanding dengan jihad fi sabilillah." Faqala Rasulullah bersabda, "Wal jihad fi sabilillah, dan tidak pun jihad fi sabilillah." Lebih tinggi bandingkan amalan pada 10 hari ini. Illa, kecuali rajulun, seorang lelaki, kharaja bi nafsihi wa mali, dia keluar dengan diri dia dan juga nyawa dia, dengan harta dia. Falam yarji min dhalika bi syai', maka dia tak pulang dengan itu dengan apa-apa. Maksud dia keluar dari lafaz yang lain, dia keluar dan dia mati syahid. Maksudnya tak ada bawa pulangan harta rampasan perang pun. Dia mati pergi macam tu je, habis. Harta dia tak ada dah. Dia pun tak ada dah lepas tu. Maksudnya orang tu lah lebih tinggi daripada banding dengan 10 awal Zulhijjah punya amalan. Tengah dia kata orang lain, 10 awal tu lebih tinggi. Jelas? Okay, baik. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.